Oke okay, guysku, welcome back with me di channel YouTube aku Russell Boys Isolur. Nah, kali ini aku mau ya guys ya. Mau sarapan sama Ayah Takim. Tapi aku dikongkon opo iku nyusul nang omahe sing baru iku lho rek. Mbok kok dikongkon nyusul di kono. Oke, kita langsung aja ya guys ya. Ini aku sudah di depan rumahnya Ayah Takim lah itu. Yang gentengnya warna itu. Apa itu ya warnanya ya? Coklat apa apa itu ya? Ya wis pokoknya iku ya. Langsung aja kita menuju rumah Takim muda. Daripada beli yang langsung saja.
ini si tau sarapan apa enggak? Sembarang awakmu jangan sarapan lagi. Sarapan apa ini? Nasi padang, nasi pecel, nasi jagung, nasi campur, rawon, kikil, bakwan, sundeng, opo, terserah. Nasi peteng enggak? Nasi peteng. Iya, nasi enggak padang tok ngono lho. Pokok intine sing enggak bau-bau sayuran soalnya aku tuh aku marah gitu. Sayuran enggak seneng. Lek kok enggak seneng lebih piye? Awakmu sing enggak seneng opo wis? Ya ibaratnya seperti itu. Lah tampilan dari depan rumahnya ya tadi itu kayak gini ya guys ya. Ini warna abu-abu rumahnya, abu-abu. Terus pagernya warna coklat ya. Ini itu dari apa lek ngarani lek? Alderon, kok alderon. Bopot. Tutuk iku lho. Pokoke lah mbolah. Enggak paham aku. Wih guys, di kampungnya Ayah Tekim ada lomba. Lomba apa ini Ayah Tekim? Wih, ada lagu guys. Ada lagu Weno Weno Neno Jet Na 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 Na. Gak kopi lagi yo. Yo gak. Wong cowok punya cowok ini masuk kopi lagi. Ada lomba anu guys. Guling, yo guling. Ada lomba guling guys. Guling guys. Rek, kalian tak dudui rek yo. Yo iki sing jenenge kampunge Mama Lela iku yo iki Muharto. Lahire Mama Lela iku yo nek kene rek, lahire arek-arek kabeh mletheke iku yo nek kene. Nah, iki lho. Iya, di sini ada gang kiri. Kiri. Nah, ini namanya Kampung Mama Lela yo iki Muharto. Yo iki wis gak sing padhe. Nah, iki lek. Nah, yo iku areke. Ini jembatan Bian pernah enggak iso diliwati iki, Sus? Apa ora? Jeglong. Apa ada jembatan sing rodok ngene? Jeglong ini berarti menunggu berapa? 6 bulan ya. Yo yo paham, paham. Berarti lek ate nang dini kudu muter ya. Ampun, sumpah. Akhirnya alhamdulillah. Kalau ini wis pasar-pasar besar, ini itu pusat kota, guys. Di Malang Raya itu pusat kota. Pusat kota ya Suhat, Cok. Kota Madya gini gitu. Oh, Kota Madya. Oke guys, kita sekarang udah nyampe di lokasi tempat makan yang kita cari, yaitu pecel sing dibiasai mangan sing biasa nih mangan arek-arek sekolah anu rame banget di sini, dan ada esnya juga. Check it bro, lokasinya di mana ini? Oh iki iki lho, lapangan sampo yo. Lapangan sampo. Ake arek sekolah rek yo. Sekolah. Kameramene bisu soalnya guys saiki yo. Lek aku di PD guys. Andi sini melepuh. Lu, warung ini dewe. Jadi di sini tuh warungnya Susi sendiri, guys. Warung Bu Susi. Oh, Pak. Tuban. Pecel, gua lo beca batok, Pak. Kameramen, kamu makan pecel sama aku ya. Oke, lo beca batok kok campur. 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 Bapak saya ini kameramen lagi keselet kedondong guys. Kita makan pecel dulu ya. Terus makan es. Makan di pinggir rempah aja enak. Ya, ya. Itu kok di rumahnya. Sami pun pak campur. Sadar pun bedek. Ini pecel paling rame di daerah Kerapikan ini. Mantap kita lima. Warungnya Bu Susi, tadi warungnya dewe ini guys. Bu Susi. Warungnya dewe. Bu Susi ini kok namanya istrinya jenengan pak? Mbak. Oh mbak. Jadi namanya Mbak Bapak ini rek. Bu Susi kure. Iya Susi, Susi di film tadi. Oke ya, ini itu namanya definisi makan pinggir jalan. Lihat, lihat, lihat. Kameramen lihat ke belakang dan lihatkan aspalnya. Itu kita makan di pinggir jalan. Lihatkan aspalnya, gak ya opo, cok.
ganti di sini aroma rodo pesing. Joy. Yo. Joy, man. Sumpah bener lah pusing rek malah gak wolu aku. Sarapan dulu ya. Sambil mereview pecel ini ada apa aja. Yo. Tempe, payek. Tapi lek rasane padha ya pecel umum ya. Ya bumbu pecel sama sayur-sayur. Bumbu pecel ya iya ini pecel. Ini bening. Pindah. Definisi makan pinggir kali. Kali ini. Arek sekolah guys. Kali iki ke sekolahan rek. Kan rame deh pecel yo. Yo. Sekarang kita beli headset. Ngomong mesti barengan yo. Yo. Padahal iki channel. Ya sapa jenenge? Santa 68. Lokasi ono depan SMA pokoknya wis. Yo. Tempatnya di jalan Puncak. Kalau ini double enggak apa-apa. Kalau ini tinggal double. Iya, tapi gue guys, ya guys. Mas Anton. Ngomong apa? Iya. Orang aku yo. Jelas. Guys banyak bocil-bocil lihat guys. Nono, Nono deh. Jambaan terus malah di sini dongengnya kami dongeng.
Hasil voice sisi dolur dadat. Arek-arek iki BTW apa lho rek ambek filmnya Mama Lela yo. Heeh, ambek filmnya Mama Lela terus sama channel YouTube-nya anak-anak semua itu apal semua rek ya rek iki. Sopan sih. Dompet ono sak mini dadi sak cukupi. Tuku dhewe gawe bareng-bareng yo. Dompet ono oleh gak gowo. Yo yo yo. Tuku aja dibagi-bagi tuku es. Wes. Oke guys. Sekian ya vlogku kali ini. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian. See you.